dimakan aja kan topinya. Sendoknya ya, lagi. Ya jangan dong. Jangan beneran dicongkel dong. Ini apaan sih? Ini topi. Gak pernah ngeliat yang barang-barang gemes-gemes kayak gini sih jadi orang. Kibers, balik lagi di Kibikel. Masih barengan sama Nadia, sama Nino juga. Dan sama topi. Sama topi. Sebenarnya ini karya dari yang namanya Filotopi nih ada namanya tuh. Oke, jadi ada orang namanya Filotopi, Kibers. Bukan nama bukan orangnya dong. Bukan, ini nama produknya. Nama produk. Nah, orangnya siapa dong? Ini, ada Melita. Halo. Maaf ya, teman saya emang agak-agak norak gitu kalau ngeliatnya. Saya baru pertama kali ngeliat topi yang bentuknya unik dan sangat menarik seperti ini. Iya, ada serealnya. Kenapa bikin topi? Ini inspirasinya lagi sarapan, terus abis itu kayak di luar panas, pengen pakai topi, terus langsung serial dia masukin ke topi atau gimana nih? Ini emang inspirasinya dari makanan sih. Soalnya kita kan emang visinya itu mau menyebarkan misi-misi tentang global warming. Nah, jadi ini terinspirasi dari limbah sampah makanan. Jadi kenapa koleksi pertama kita ini makanan-makanan semua, karena emang ada visinya yang mau disampaikan. Jadi si campaign-nya untuk season pertamanya aja. Season pertama. Season keduanya nanti beda lagi. Ya, tapi tetap berhubungan dengan sebab akibat dari global warming. Dan ini juga karya kamu masuk ke dalam top 20 most creative brand. Wow. Oh, iya. Dalam apa eventnya badan kreatif ya, badan ekonomi kreatif. Nah, top ini kalau boleh kita tarik ke belakang dulu, ini kapan pertama kali membuat topi-topi kayak gini? Pertama kalinya itu bulan April 2016, cuman brandnya itu di-launchingnya Oktober 2016. Sebenarnya belum nyampe setahun. Iya, belum sampai setahun. Tapi udah masuk top 20. Top 20 creative brand, wow. Most creative brand. Wow, keren banget. Tapi aku pengen tahu sebenarnya awal kamu ada bisnis Filotopi ini, itu tuh maksudnya emang kamu udah punya produk-produk lain kah? Atau ini yang pertama Filotopi? Ini yang pertama. Oh, ini yang pertama. Jadi sebelumnya nggak pernah punya gambaran untuk gimana caranya membuat bisnis, terus tiba-tiba hadir langsung bikin. Atau udah pernah sekolah bisnis, terus kepikiran sekolah. Kalau sekolah bisnis sih belum pernah, cuma kalau misalkan jualan-jualan gitu emang udah dari kecil suka jualan-jualan. Dari kecil jualan apa? Jualan apa kalau boleh tahu ya? Semua dijual deh kayaknya. Kayak ini mah kira-kira di harga berapa? Jangan dong, masa gue dijual. Tolong jualin dia deh, nggak laku-laku. Makasih loh. Nah, gosipnya nih. Brandnya Melita ini Nat udah dibeli sampai ke Jepang sama Selandia Baru. Oh iya. Ada New Zealand juga. Oh. Itu gimana ceritanya? Kalau yang di Jepang itu emang waktu itu bazar, kita ada bazar dan emang datang ke sana. Ya, datang bazar di sana ya. Dan emang calon pengunjungnya itu emang orang-orang luar dan kebetulan ada orang Jepang juga yang beli di situ. Ya, oh karena gitu. Orang Jepang suka banget sama yang unik-unik ya. Iya benar. Nah, kalau untuk idenya kan tadi ada hubungannya sama limbah makanan. Nah, bisa kayak ke inspirasinya sereal, terus di situ ada pancake, ada apa? Sunny side up, telur mata sapi gini itu gimana sih? Atau emang kamu ini makanan-makanan favorit kamu juga? Enggak sih, kalau makanannya itu kan emang karena temanya breakfast, jadi makanan-makanan yang buat sarapan. Oh, temanya breakfast. Iya, breakfast. Temanya breakfast tuh kayak ada salad juga di situ, terus itu yang lagi in banget tuh. Smoothie bowl. Oke. Okay. Oh iya lagi. Terus ini kisaran harganya dari berapa sampai berapa sih? Kisarannya mulai dari Rp298.000 sampai Rp348.000. Sangat affordable ya, viewers ya. Terus ini sebenarnya gara-gara salah satu yang bikin apa ya, ngehits banget, aku juga sempat lihat di Instagram itu sempat dipakai sama selebgram-selebgram. Jadi emang ini Instagramable gitu loh. Bener, ya kan. Bener, viewers ya, buat lo yang kayaknya kepengen banget difoto dari atas terus bagus. Nah ini nih. Ini nih gayanya. Apalagi sekarang udah masuk ke musim panas ya. Emang? Kalau di luar negeri sih. Oh iya. Kalau di sini sih musim rambutan mungkin ya. Lebih ke musim durian. Kira-kira season 2 temanya mau apa lagi? Iya. Udah ada bayangan belum? Udah. Teasernya apa? Tentang hewan-hewan yang terancam punah. Kapan itu keluarnya season 2-nya? Bulan depan sih. Emang kamu rencananya per berapa bulan sih ada produksi-produksi terus itu? Biasanya sih sekitar 6 bulan, per 6 bulan. Oh, per 6 bulan. Cuman kali ini emang agak terlambat sih. Oke. Nah, Kibers nih, anak muda Indonesia harusnya kayak Melita gini. Nggak cuma bikin bisnis buat cari keuntungan aja, tapi juga memberikan dampak positif buat orang lain. Jangan dong. Oh iya, bener ya. Kayak biar cantik gitu loh. Oke, Melita. Thank you banget ya sudah mampir ke sini, sudah memberikan kita... Nggak dikasih sih, enggak. Lu jangan. Oh enggak, gue kira ini dikasih semuanya. Enggak. Tuh, yang ngeker udah banyak. Oke, udah siap nampung ya. Iya. Tapi kalau untuk Kibers yang pengen beli, di mana sih Filotopi ini? Bisa cek di Instagram kita sih. Filotopi ya? Iya, @filotopi. @filotopi. Okay. Kita kasih, kita eja deh.
PHILOTOPI langsung ya. Pilotopi. Langsung dipilih ya. Udah gue pakai dulu deh. Oke, Cubers, kalau gitu sekalian juga kita pengen pamit. Terima kasih banyak buat Cubers yang udah nonton Cubicle. Sampai jam 12 malam ini dan thank you banget Melita ya. Sekali terima kasih Melita. Ya. Jangan lupa juga untuk mengunjungi www.cubicle.id. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita dan Twitter di @cubicle_net. Dan pastinya jangan lupa untuk tonton terus Cubicle di net jam hari Minggu. Jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jam 12. Cinderella mau pulang nih, Cinderellanya mau pulang dulu nih. Berubah jadi hewan punah. Iya, ini sepatunya perlu di... Makasih. Jangan dong, jangan dong. Aduh. Siapa tau nanti ada yang nemuin, so abis itu ngelamar loh. Enggak. Mau ya? Kayak dia begitu nemu, dibuang sepatunya. Jangan dong. Kalau dilihat dari baunya, kayaknya ceweknya gak oke nih. Oke deh, Cubicle kalau gitu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dah. Bye.